Truk pengangkut sejumlah warga pengantar jenazah ex-gubernur Papua, Lukas Enembe, tergelincir di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Jumat sore, 29 Desember 2023. Truk yang hendak mengantar pulang para warga tersebut, terbakar akibat adanya gesekan yang memercikan api. Peristiwa ini berlangsung di jalan dekat rumah sekaligus lokasi pemakaman Lukas Enembe. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon yang memastikan penyebab kebakaran itu, juga berada di lokasi kejadian. Magbon menerangkan, pihaknya mengantarkan rombongan pengantar jenazah dari kediaman Lukas Enembe ke rumah masing-masing warga. Namun, di tengah pelaksanaannya, terjadi insiden kebakaran satu unit mobil truk yang diduga karena kelebihan muatan hingga tidak kuat menanjak dan tergelincir ke sebelah kiri jalan. Lebih lanjut, Magbon mengatakan, percikan api muncul setelah adanya gesekan di bagian truk. Kami langsung mengirimkan water cannon untuk padamkan api yang menyala, katanya. Karena sudah gelap, giat pengantaran ini akan kami lanjutkan kembali esok hari. Sudah kami koordinasikan dengan panitia. Hari ini sebanyak 3 truk sudah kami antarkan ke rumahnya masing-masing, di antaranya ke Sentani dan Abipura, dan yang gunakan sepeda motor juga sudah mendahului pulang, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.